tidak memasuki kecamatan Balapulang. Namun tujuan saya itu untuk melihat kondisi hari keempat bulan suci Ramadan, bahwa suasana di Balapulang sangat ramai, banyak dikunjungi oleh para ngabuburit. Ini yang dinamakan ngabuburit. Menunggu jelang buka puasa, guys. Jadi ramainya seperti ini. Nah, nanti saya akan melihat di pertigaan arah Jatibarang. Berarti depan, guys, sebentar lagi ada pertigaan lurus ke arah Tegal dan ke kiri arah Jatibarang. Jadi nanti akan saya coba lihat dulu kondisi jalan yang ada di Jalan Jatibarang. Nah, kita akan coba ambil kiri. Nah, di sini adalah pertigaan ke arah Jatibarang, kalau lurus ke arah objek wisata Guci dan juga ke arah Tegal. Nah, di sini akan melewati perlintasan rel. Banyak lubangnya, guys. Jalan berlubang. Mungkin untuk bus malam itu kayaknya lewat dari sini ya, guys ya. Enggak ke arah jalur ke Tegal, dia langsung ambil jalan pertigaan Jatibarang ini, pertigaan Balapulang langsung ke arah Jatibarang. Jadi di sini sangat lumayan ramai, guys. Kondisi di jalan arah Jatibarang lumayan ramai, banyak di lewati kendaraan roda 2 ataupun kendaraan motor. Lihat di tengah-tengah ini untuk lubang sangat besar, jalan berlubang. Jadi untuk arah ke timur itu adalah ke arah desa Balaradin. Desa Balaradin Tegal Andong itu desa yang mendekati di Kabupaten Tegal, Pemda Tegal. Oke, kita coba untuk tancap gas, guys, biar lebih cepat waktunya. Sebenarnya jalan ini halus, guys,
bagus jalannya, cuman ada sebagian ada yang berlubang, tapi di posisi tengah-tengah. Jadi buat pengendara juga harus hati-hati untuk melewati jalur arah Jati Barang ini. Nah, mulai dari sini. Nah, di sini jalannya rusak. Rusak parah. Nah, di sini lihat. Nah, di situ untuk jalur akses yang sebelah kanan di situ adalah jalan ke arah Desa Selarang. Nah, kalau posisi saya ini adalah jalan yang menuju ke jalan utama Jati Barang Brebes. Ini jalannya sangat parah, guys. Yang berlubang. Jadi kalian untuk melewati jalur yang lama ini ataupun di malam hari harus hati-hati, guys. Jadi cuma sampai di sini untuk ngabuburit sampai di Desa Sembojek.